pendapatan di kredit termasuk kolom masa. Kalau misalnya ibu terima yang mulai 31 Maret berarti berapa bulan? Sedih lah. Apa yang jadi kalau 31 Maret berarti berapa bulan? Niatnya kan dari sama-sama antara 31. Tapi kalau misalnya manggilnya antara pertama hari itu gitu kan di bagiannya anggapannya itu dibaginya berapa hari? Iya. Terus juga kan 1 tahun kan sebenarnya 365 hari. Cuma kalau perhitungan itu kan sih biasanya 365. Jadi nanti kalau memang soalnya kalau ditanyakan bulannya itu harinya berapa, mungkin 1,5 itu bisa dihitung. Nah, untuk membayar ini dihitung. Gue hati-hati sebenarnya ini ya. Ya, tadi itu ya. Terus, misalnya kalau misalnya ini. Berapa sekarang? 20 yang mana? D. Punya yang mana? Mana? Pertanyaannya
Informasi yang tidak benar. Hati-hati, ini bukan informasi yang benar, tapi informasi yang tidak benar yang mana? Pada saat pembukuan perusahaan baru menyatakan uang tanah, maka untuk-untuknya berarti yang bertambah apa aja? Karena dia menyetorkan sah sama tanah, berarti kan bertambah ya kan sama tanah. Sama dan modal. Terus sama dua juga. Bukan nggak kerja? Bisa kerjanya utang atau modal? Waktu pelunasan. Jadi dari transaksi pertama yang berpengaruh adalah peralatan bertambah 12 juta, kas berkurang. Dari transaksi pertama. Terus transaksi kedua, dia membayar biaya listrik sama biaya sewa masing-masing sekitar 250.000 sama 500.000. Jadi yang berpengaruh apa? Kalau dia, saya berkurang berapa? Ya, kasnya berkurang 250.000 sama apa? Biaya sewa. Biaya sewa sama biaya listrik. Oke. Nah, sekarang soal nomor 24 berdasarkan pengaruh rapat dari tahun yang dijadwali berapa total aktiva? Ayo. Ini rumah itu tadi. Judulnya apa? Judulnya yang C. C itu ketemu dari mana? Bentar, kasnya dulu. Mulai kas tadi. Kas yang bertahan 10 juta. Iya. Dikurangi 7 juta, berarti tinggal 3 juta. Terus kurangi lagi 250. Tinggal 50. Ya, tinggal 2 juta 250. Oke.